Francis dari community Grace Court. Kami sangat berbesar hati karena impact yang kami terima daripada kebun ini, karena dia sayur yang kami tanam berorganik dan menampung keluarga kami orang, karena kos sara hidup sekarang sudah naik dan kami orang rasa sangat bangga atas program ini. Okay, dan kami punya impact dan sayur macam-macam yang kami tanam, semua itu diperlukan untuk suri rumah lah. Semua yang kami tanam menjadi kami punya hasrat untuk berkebun. Kami bujak juga pun dapat merasai yang harvest, yang apa itu, yang sekarang begitu lumayan lah. Untuk makluman juga, komuniti ini telah diusahakan pada April tahun 2022 dan komuniti ini telah mengusahakan pelbagai jenis tanaman, iaitu termasuklah dengan pokok labu, sayur, lada, tomato, kacang panjang, kacang pindik, bendi dan juga apa yang kita nampak di belakang ini, itulah hasilnya. Komuniti yang kita nampak di belakang ini mengusahakan setiap hari di dalam kebun komuniti ini, dan hasil daripada tanaman ini kita dapatlah melihat sendiri dan juga komuniti dapat hasilnya, iaitu impact ekonomi sekarang ini yang tidak menentu ini dapatlah juga kita menambah sedikit keperluan kehidupan kita di waktu keadaan sekarang. Jadi hasil daripada kebun ini kita beri bagi kepada komuniti dan juga kepada penduduk sekitar yang ada di sini.